menggalehaken kados pundi carane supaya hubungan transportasi niku saged pulih malih, saehingga wonten sosialisasi saking pihak warga ngentaske bahan-bahan niku sing pun rubuh total. Saehingga niku dimulai dari diwiwiti saking tanggal 7 September niku mulai pembenahan saking tiang iki kalih ngentaske bahan-bahan sing pun kependem banyu. Sampai saat niki jembatan sampun makan pegal kalih wulan langkung sedasa dinten nembe dugi saat niki. Namung dereng sempurna mungkin setunggal minggu malih sisih lengkapi pager sisih ler niko, mungkin setunggal minggu malih sampun beres insya Allah. Dinten ingkang dipun tentokaken mangke badhe dipun resmekaken mungkin minggu-minggu niki atau minggu depan niku badhe saking kendak masyarakat badhe ngawontenaken peresmian sekaligus dipun wonteni selametan tapi peresmian ngaten. Telas pinten Pak niko pun dandosi meleh biayanipun kinten-kinten? Niki kirang langkung telas sekitar 675 juta. Sedayanipun Pak? Nggih. Kersanipun masyarakat sampunipun dados jembatan niku kados pundi? Kados kepengenane masyarakat pun. Kepengenane masyarakat niku nggih kudune masalah perawatan niku dilibatke saking warga karena napa perawatan niku paling penting Pak. Maka milo saking menika masalah perawatan itu kudu enten pendanaan sing khusus kangge perawatan. Sehingga mangke syukur-syukur saking pihak terkait menika mendukung entenipun perawatan jembatan niki karena menika nggih namun mulihaken barang bekas. Warga mriki sedaya guyub rukun kerja bakti Mbah. Kompak sedaya menika kedadosan wonten kalih dusunan dusun jeluk mbeji melu patok lajeng sing mriko sekedhik niko jeluk ngleri niko melu wilayah pelayan. Atas pundi anggenipun gula wendah wisata Mbah? Masalah pengelolaan wisata niku stabil lancar mboten nenten kendala napa-napa kecuali kendala sementara niki jembatan Pedhot. Asmanipun Mbah sinten Mbah? Kami Diwinata. Nggih matur suwun Mbah. Nggih. Dengan bincang-bincang dengan Mbah Kamidi, warga juga yang memberikan tanggapan tentang jembatan Jelok Beji pada Kabupaten Gunung Kidul yang pada November 2018 ini telah selesai namun saat ini masih dalam taraf penyempurnaan dari Gunung Kidul pasti ini terkom terima kasih.